Strike, ayo, ayo. Alhamdulillah. Yuh, alhamdulillah, gede mas bro. Strike, ayus. Ayus. Iwak opo itu mas. Strike, mas. Gede mas. Masya Allah. Ayo, jangan mocel. Ayo, naik, ayo. Ayo, naik. Mantap, gede itu. Gede mas bro. Ya. Oke mas bro, jadi hari ini saya mau mancing liaran dan menu umpan hari ini saya menggunakan ini lagi mas bro, daun sirih ya, yang masih muda. Oke, yang belum tahu dengan cara meraciknya silakan ditonton terus videonya, sekalian nanti saya akan langsung tes untuk mancing liaran. Oke, lanjut mas bro. Nah, jadi cara proses umpannya ini mudah banget mas bro ya. Yang pertama dipotong tipis-tipis dulu untuk tempe mentah biasa ini mas bro ya. Daun sirih dikombinasikan dengan tempe mentah ya. Oke, cukup 3 iris tipis-tipis seperti ini mas bro. Kemudian dipotong memanjang, nah seperti ini. Setelah dipotong memanjang, dipotong kecil-kecil mas bro. Sesuaikan dengan ukuran kail. Oke, untuk kailnya biasanya saya menggunakan kail nomor 1 kecil ya. Senarnya itu 0,12. Jadi potongannya seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal diproses untuk daunnya. Singkirkan dulu untuk tempenya dan ini daunnya. Kita ulek mas bro daunnya. Oke, daun sirihnya sudah hancur mas bro, tinggal dimasukkan tempenya seperti ini ya. Nah, tinggal diulek mas bro, biarkan tercampur sampai merata pokoknya mas bro ya. Nah, gunanya daun sirih ini sebagai penambah aroma atau bisa dibilang pengganti esen mas bro. Nah, seperti ini ya, aromanya nyengat banget daun sirih dan ada aroma tempenya juga, pasti ikannya ini suka mas bro. Oke, tinggal dites ya di sungai ya untuk mancing liaran ikan apa aja yang mau makan mas bro. Oke, lanjut, sampai ketemu di spot. Oke mas bro, alhamdulillah ya, saya sudah berada di spot ya mas bro, dan ini umpan yang dibuat barusan ya, umpan tempe yang dikasih daun sirih. Jadi cara pemasangan umpannya cukup mudah ini. Yang penting lembus seperti ini ya mas bro. Oke, untuk rangkaiannya silahkan cek di deskripsi video ini ya, sudah pernah saya buatkan mas bro tutorialnya mas bro, cara membuat rangkaian 2 mata kail timah tengah seperti ini ya. Oke, semoga berhasil ini mas bro ya. Oke, lanjut yang penasaran ya, langsung saja dites mas bro ya. Oke, bismillah. Strike mas bro, perdana ya, cakul mas bro, water cakul yang kecil dirilis ya. Strike, ayo, ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gede mas bro. Astagfirullahaladzim, mocel mas bro. Itu mas bro yang atas yang dimakan mas bro.
Ah, mocel. Yang kedua, udah nampak ikannya barusan ya. Ikan nilem mas bro, barusan itu. Mantul. Oke, cari lagi ya. Strike ya. Ah, takul mas bro. Nih water takul yang ketiga, mantap lah. Mas, ya, malam ternyata kena dua mata kail mas, masih tidak bisa gerak ya, tuh, yang satu dimakan, yang satu kena ekornya, lepas sudah, wih, mantap ya mas, ya mas, ukurannya, mas, aduh, ngocel, Mas, gede mas, masya Allah. Ayo jangan mocel, ayo naik, ayo ayo naik. Mantap, gede itu, gede mas bro ya. Sebentar saya bawa ke belakang dulu biar tidak jatuh. Alhamdulillah mas bro terselamatkan. Melem, bentar, berapa jari nih, saya ukur dulu ya. 4 jari mas bro. Gendut ya, melemnya banyak dagingnya ini mas bro. Mantap, terbukti ya umpannya, umpan tempe daun sirih ya, mantap. Silakan di subscribe channel ini ya mas bro, terima kasih. Lanjut lagi. Mas, gede lagi mas. Mas, mas, tolong mas, gede lagi nih mas. Mantap. Mas, ikan melem lagi. Wih, mantap mas ya. Kalau ini lebih kecil dari yang tadi, 3 jarian. Tapi masih layak goreng ini, gendut ya. Mantap, jos, umpan tempe daun sirih. Yuk, di subscribe. Dapat ikan anu ini mas bro, ikan wargis mas bro. Nah ini mas bro, ikan wargis ya, sirip kuning, enak ini, gurih banget ini mas bro.
strike. Ini Mas Bro, water cakul Mas Bro ya. Oke Mas Bro, untuk video hari ini saya rasa sudah cukup ya Mas Bro. Meskipun ikannya masih mau makan, hasil saya sudah cukup ya, tak boleh maruk Mas Bro ya. Ambil secukupnya aja, dan yang kecil-kecil ini harus dibuang ya, supaya tetap lestari Mas Bro ikannya. Oke, ini hasilnya. Nah Mas Bro, hasilnya cukup lah Mas Bro, sak gorengan ini Mas Bro ya. Oke, mantap lah. Besok lagi, itu yang kecil-kecil sudah saya rilis barusan. Oke Mas Bro, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe, karena besok pagi saya akan mancing liar lagi ya Mas Bro, dengan umpan yang baru. Jadi silakan di subscribe agar kalian tidak ketinggalan video yang terbaru dari saya. Oke mantap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok lagi. Joss.